Nah, seperti itu, lalu spasi, oh enter, langsung enter, dan oh my god. Hai guys, balik lagi di channel Padu Gaming. Oke guys, kali ini kita bakal bermain Minecraft HP lagi. Dan kali ini kita bakal mereview sebuah map yang sangat-sangat keren sekali guys. Nah, map ini isinya sebuah komputer yang sangat besar banget. Dan isinya adalah comment block. Jadi kalau comment block ini kemungkinan bisa bekerja komputernya guys ya. Makanya kalian nonton sampai habis biar kalian mengerti. Jangan dulu komen ya. Lebih baik kalian like dulu dan subscribe yang baru mampir. Dan kalian nonton sampai habis biar kalian tahu tentang komputer ini guys. Ini komputernya benar-benar besar sekali dan ini bisa bekerja guys. Oke guys, di sini saya spawn di sebuah rumah ya, di sebuah rumah atau di gubuk ini saya juga nggak tahu. Soalnya nggak ada pintunya sama sekali. Di sini banyak banget button. Ini button apa nih, coy? Oh, nggak ada dan nggak ada fungsinya, coy. Ini adakah? Siapa tuh ada tombol-tombol tersembunyi? Oke, di sini ada makanan. Ternyata nggak ada, cuma hiasan. Di sini Gian working komputer. Nah, face me boy, apa ini? Face me boy created. Nah, lalu di sebelah sini lagi ada Twitternya, ada like 65 subscriber, share, thank you. Lalu apa ini? Ini button-button apakah? Di mana buttonnya, coy? Oke, kita perginya caranya gimana ini? Oh, di sini ada komputernya lagi. Di sini ada komputer. Oke. Oke. Ternyata kita sudah ada di sini, guys. Dan kita bakal lihat. Oh my goodness. Ini komputer sangat-sangat besar banget, coy. Mengalahkan komputernya Erpan ya. Harganya Erpan, komputernya Erpan itu pasti kalah, coy, dengan komputer ini. Nah, komputernya Erpan berapa ya? Hampir 100 juta itu ya, kalau salah. Ini mengalahkan, coy. Ini lebih dari 100 juta. Ini 1 miliar, coy, harganya. Ini spek dewa pokoknya. Di sini juga, oh, di sini lengkap banget, coy. Kalau bisa lihat sini, di sini pun ada apa ya? Fan-nya di sini, ada fan-nya di sini. Di sini ada apa namanya? Jack-nya di sini. Oh my god, ini benar-benar besar banget, coy. Ini benar-benar gede banget. Dan kalian wajib download, guys ya. Dan kalian coba mainkan. Di sini kita bakal coba masuk ke dalam. Gak apa-apa, mungkin kita hancurkan ya. Gila. Ternyata ini adalah kabel-kabelnya, coy. Kita di sini dulu dan ini ya, lumayan gelap, gak ada zombie yang spawn ya. Mungkin oh di sini ada apa? Di sini ada comment block juga, isinya apa ya? Oh, di sini mungkin hanya hiasan atau gimana? Soalnya nggak ada comment inputnya di sini. Oke, di sini ternyata nggak ada fungsinya apa-apa mungkin ya. Dan oke, kita bakal langsung lihat di sebelah sana. Di sini gila. Ini besar banget anjay. Oke, kok nyangkut? Oh enggak. Di sini ada kabelnya ini. Lengkap banget, tapi sayangnya di belakangnya sini ini nggak ditutup, coy. Ntar kalau hujan kan masuk air kan. Aduh, mau rusak komputernya anjir. Aduh, kacau. Oke, di sini banyak sekali. Saya nggak tahu apa-apa ya. Saya nggak mau sentuh yang comment block ini. Kalau kalian ada apa map-map comment block atau map apapun, kalian silahkan kirim ke Instagram saya lewat DM. Nanti bakal saya showcase guys ya kalau keren. Nah, di sini oh. Oke, okay, oh ini speakernya. Di sini speakernya juga. Oh, oke, okay. Ini menggunakan apa ini ya yang bisa bunyi-bunyi itu? Oh, di sini juga ada headsetnya pun lengkap. Ini headset apa ini? Headset. Oh, ini adalah headsetnya Creeper anjir. Keren Razer. gila ini besar banget anjir ini headsetnya. Keren. Ini orangnya niat banget, guys ya. Oke, okay, di sini ada lengkap ini ya. Ada shift-nya, ada enter-nya di sebelah sana. Dan ngomong-ngomong ini kalau nggak salah apa ya? Kayak button gitu. Oh, ini bisa pencet gini. Oh, belum menyala komputernya. Oke, cara menyalain komputernya gimana? Kayaknya di atas sana tadi ada tulisan ya. Oke, kita bakal coba ke atas dulu. Kita sudah lihat model komputernya ini apa ya? Apa mereknya? Nggak tahu apa mereknya. Nggak tertulis ya. Oke, kita bakal coba turun dulu di sini. Kita bakal lihat dulu di sini turn off comment tutorial. Oh, di sini. Jadi kita bakal menyalakan komputernya. Nah, kita teleport di sini. Ini maksudnya apa? Oh, di sini ada tombolnya ya. Tombol merah dan warna hijau. Yang merah ini apa ya? Coba kita coba. Tombol menyalakan kayak ini. Oke, kita bakal lihat dulu. Apa ini tombol matikan? Oke, coba kita menyalakan. Mungkin ini yang menyalakan ya, warna hijau ini. Apa ini? Face boy created. Oke, ternyata yang warna merah tadi sudah betul, coy. Kita bakal coba pergi ke warna merah dulu di sini. Nah, ini dia tombolnya. Kita bakal coba pencet lagi. Oke, kita coba pencet dulu. Oh, kok nggak mau ya? Nah, sudah kepencet, sudah menyala ternyata. Oke, di sini kita bakal coba pencet apa ya? Bisa menulis kalau nggak salah di sini.
kita sini coba tulis apa namanya di sini, di sini kita tulis, coba tulis P di sini satu, oke, P tertulis kah? Nggak tertulis anjir. Gimana ini caranya? Oke, kita bakal coba lihat lagi di sini ini. Ini gimana coy caranya? Apakah ada tulisan-tulisan lagi di sini? Oke, di sini apa ini? Oh, ini kembali ya, untuk kembali di sini. Lalu komen tutorial di sini kah? Oke, di sini apa ini? Nah, kepencet apa ini? Oh, harus gitu ya. Nah, harus oke. Ini sudah menyala belum? Soalnya nggak ada tulisannya di situ ya. Terus G H oke. O N lalu naik. Oh, ini malam naik. Oke, nice. Ternyata langsung pencet enter. Oke, kita langsung enter kah atau gimana? Ntar kita bakal lihat dulu di sini, coba kita langsung enter apakah berhasil guys ya. Kita coba pencet di sini. Nah, oke, sudah kepencet dan apa yang terjadi? Saya nggak tahu apa-apa, nggak ada terjadi apa. Ini edit maksudnya apa ya? Oh my lord. Gila nih. Ini di sini ada redstone atau apa ini? Oh, bukan, ini hanya, oh, ini ada angka-angkanya ya. Oh no. Oke, lumayan nggak mengerti. Oke, di sini kita bakal lihat. Oh my god, ini nggak mau saya sentuh ya. Saya takut soalnya di sini. Gila, banyak banget ini anjir. Ini nggak tahu. Saya nggak terlalu mengerti tentang yang seperti ini soalnya banyak banget. Terus cara kembali kitanya gimana, coy? Cara kembalinya di mana ya? Gimana cara pulangnya? Kocak. Diteleport kemari tapi nggak ada. Oke, kita coba bongkar ini kah? Oke, kok kosong. Oke, kita bongkar dulu di sini. Nah, kok oke, di sini malah semakin dalam ya. Coba kita naik ke atas. Apakah di sebelah sini mungkin coy. Nah, di sini kita teleport di, bukan, kita teleportnya di bawah tanah ya ternyata. Saya kira di apa? Di CPU-nya sana. Oke, kita bakalan cara nyalainnya gimana sih? Apa ini tombolnya? Nah, ini apa ini? Clear a title. Nah, apaan sih? Nggak jelas banget anjir. Apa nggak bekerja di versi saya ya? Oke. Okay. Di sana sudah ada menyala di sini. Ini ini ada menyalanya. Terus gimana, coy? Kocak. Di sini coba kita klik T ini. Nah, oke, T. Ini nggak bekerja mungkin di versi saya atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Saya ngeliat itu di YouTube itu bekerja, tapi di sini nggak tahu, mungkin beda versi ya, jadi nggak bisa gitu. Tapi ini mapnya benar-benar keren loh. Oh my god, ini sudah tershoot down. Kapan nyalainnya coba? Oke, kita bakal coba nyalain lagi sekali lagi. Kalau nggak bisa ya bodo amat dah. Aduh, di sini kita coba bakal mainkan lagi. Kalau kalian download, kalian coba guys ya. Ini mungkin di versi kalian bisa. Oke, coba kita pencet ini. Apakah ini tombolnya? Nah, ini. Apakah ini tombolnya? Oke, kita coba pencet di sini. Nah, ini kah? Oke, tambah-tambah lalu shift. Oke. Oh, bekerja ternyata. Warna hijau ini coy. Anjir. Oke, di sini kita bakal coba hapus dulu kata-katanya tadi. Oke, di sini kita hapus back. Oh, ini kah? Kehapus. Bukan ngapus, gimana cara ngapusnya ya? Ini sebenarnya bekerja. Oke, kita coba tutorialnya ini. Ternyata sudah bekerja ya. Ternyata yang warna hijau tadi kocak dah. Oke, di sini kita coba mainkan. Di sini persan ada gamenya juga ya. Oke, di sini, aduh, salah pencet lagi. Oke, bentar, kita coba naik dulu dan kita coba dia di sini. Kita bakalan tutorial comment block ini. Nah, oke, di sini. Oke, lalu oke, dan apa ini? Nah, ini N, lalu I lagi, kenapa I dua kali? G, lalu G lagi dua kali dan H. Oke, ini kepencet gitu guys ya. Nah, seperti itu. Lalu spasi. Oh, enter. Langsung enter. Dan oh my god guys, bisa malam guys. Ternyata dengan mengetik naik comment inputnya, ini langsung bisa jadi malam coy. Oh my god, ini benar-benar keren sekali guys. Kalian wajib coba. Di sini juga kalau nggak salah ada gamenya ya. Gamenya apa namanya? Kita bakal lihat. Bukan TikTok coy ya. Ini apa? TikTok Toy ya. Kita coba mainkan TikTok Toy. Oke, gimana? Nah, seperti ini dia. 1 sampai 9 number. Dan oke, kita bakal coba nomor 2. Coba kita coba nomor 2. Apakah berhasil? 2 terus gimana? Ini yang X dengan bulat-bulat itu, coy. Saya juga kurang mengerti ini. Oke. Halo komputer. Nah, itu dia. Loadingnya lama banget ya. Nah, X-nya down. Oke, terus gimana cara mainnya? Saya nggak kurang tahu juga cara mainnya ya. Oke, kita coba di sini lagi yang 4 ini.
Okay. Terus gimana? Okay, nice. Lalu seperti apalah jadinya? Saya kurang mengerti cara mainnya. Oh, ini bakal kita kalah kalau angka 7. Okay, coba kita klik ini, bisa nggak? Okay, 7 bisa. Okay, terus apakah kita bakal kalah? Don't. Okay, lalu gimana ini? Coba yang ini. Kita coba angka 8. Apakah berhasil? Nah, kita coba lagi. Apakah terjadi? Okay, lalu apa yang terjadi? Ternyata dia pencet yang warna 9. Seharusnya kita tadi ya. Kita pencet lagi angka 6. Apa yang terjadi? Loading. Oke, siapa yang kalah? Game over. Siapa yang kalah? Oh, kita kalah coy. Oke, gamenya hanya itu guys ya, gamenya. Oke, kita bakal coba tulis di sini lagi. Oh, ini dia. Kita komen inputnya ini. Lalu, sudah. Lalu kita ganti. Lalu D. Di mana D? Di sini. Nah, ini D. Kita bakal coba pencet D ini. Oke. Okay. Sudahkah atau belum? D baru A. Kita pencet lagi ya huruf A ini. Nah, lalu Y, di mana Y sini? Y. Nah, ini Y. Kita pencet lagi Y-nya. Oke, okay. Lalu kita langsung tinggal enter di mana ya? Oh, di sini dia. Kita langsung enter di sini, apakah berhasil? Nah, oke, sudah ke enter dan langsung jadi siang coy. Oh my goodness, ini benar-benar keren sekali ini komputer. Bisa bekerja coy komputernya, bisa main game, bisa mengubah apa ya? Mengubah waktu. Ih, keren banget anjir. Mengubah kehidupan bisa enggak ya? Oke, cara hapusnya ini yang saya penasaran, enggak bisa dihapus ya. Kalau kalian mau coba, apa namanya ini komputer ini, ada linknya di deskripsi di bawah, kalian tinggal coba. Ini benar-benar keren sekali dan ini bisa bekerja guys ya. Oke, lalu ini clear all title. Oh, ini menghapusnya tadi ya. Ini sudah aduh. Oke. Oh, nah, sudah terhapus. Lalu kita bakal coba tulis nama kita guys ya. Kita coba tulis nama kita di sini P. Oke, ntar. Oke, P, bisakah? Oke, okay, P. Wow, bekerja. Lalu di sini A. Kita bakal cari A lagi. Di sini A. Nah, pan. Oke, okay, N lagi N. Di mana N-nya? Ini N-nya. N-nya di mana ya? Ntar. N. Oh, di sana N-nya. Di sebelah M ya. Oke. Okay. Di sini kita bakal pencet lagi huruf N. Oke. Okay. Oke. Okay, lalu ini huruf D. Oh, nyambung itu ya N-nya. Di sini D. Oke, kita bakal pencet dulu. Nah, D baru U. Kita baru pencet U lagi di sini. U-nya semoga pas. Oke, hampir. Nah, sudah kepencet. Pandu. Oke. Ternyata bisa bekerja ini, guys. Oh my god, ini benar-benar keren sekali. Kalian wajib coba ini di Minecraft Pocket Edition. Ini di versi apapun bisa kayaknya. Soalnya di versi saya bisa, coy. Jadi kalian coba di versi kalian yang Minecraft yang versi terbaru, kalian coba ini bisa bekerja. Dan kalau kalian mainkan, seandainya kalian bermain ini map ini, kalian coba tulis nama kalian dan kalian screenshot dan kalian tag di Instagram saya, guys. Kalian saya bakal coba dan saya bakal baca-baca nama kalian siapa saja subscriber Pandu Gaming. Di sini kalau kita enter jadinya seperti apa? Oke, kita enter kak. Oke, dan nggak terjadi apa-apa ya. Soalnya cuma Pandu, nggak ada komen input Pandu coy. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. See you next time and bye bye my friends.